Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk sama-sama dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2016 yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Kalau boleh saya letakkan tema perbahasan saya dalam masa yang agak singkat ini, saya akan tumpukan kepada satu perkataan, iaitu perkataan sejahtera yang menjadi tema bajet kita, mensejahterakan kehidupan rakyat. Izinkan saya mulakan dengan membawa dan membacakan sepotong ayat Al-Quran Karim. Semoga memberkati Dewan Yang Mulia ini. Daripada surah Ar-Ra'du, juzuk ke-13, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lahu mu'akibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bianfusihim. Wa idha aradallahu biqawmin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, bagi setiap manusia masing-masing ada malaikat yang silih berganti menjaganya daripada hadapan dan daripada belakangnya, mengawasi dan menjaganya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan bencana ke atas sesuatu kaum, maka tiada siapa pun yang mampu untuk menolaknya lagi, dan tiada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Sadaqallahul Azim. Tuan Yang Dipertua, negara kita Malaysia begitu bercita-cita besar untuk berubah dengan wawasan 2020 yang kita canangkan semenjak lebih 20 tahun. Kita berimpikan untuk bergerak, menganjak diri kita daripada sebuah negara membangun menuju sebuah negara maju. Dan di awalnya kita nampak sinar itu begitu cerah. Tetapi di pertengahannya kita mula melihat tanda-tanda yang agak samar. Dan pada hari ini, dengan berbaki 5 tahun, kita semakin tidak yakin. Di hadapan kita kabur, di hadapan kita jerbu. Dan saya yakin Dewan ini sendiri mula sangsi dengan keupayaan kita untuk mencapai taraf negara maju. Sebenarnya, Tuan Yang Dipertua, ayat di atas ada memberikan beberapa jawapan. Ayat yang pendek, saya akan bawa 3 pengajaran yang dibawa oleh para ulama kita. Pertama, perubahan mestilah bermula daripada dalam diri sendiri. Kalau saya buruk, saya mesti berubah dari dalam, barulah Allah Ta'ala mengubah diri saya menjadi baik. Kalau saya baik, saya kena kekal dalam diri saya dalam keadaan baik, barulah kebaikan itu akan kekal. Begitulah sebuah kerajaan yang menjadi petunjuk kepada ayat ini, yang menyebut perubahan sesuatu kaum. Jika kerajaan ingin berubah, ingin beranjak dengan begitu besar, maka tidak dapat tidak kerajaan mestilah melakukan perubahan daripada diri kerajaan sendiri. Barulah kita akan melihat kejayaan itu dalam negara, dalam kehidupan rakyat di hadapan kita. Yang kedua, ayat ini mengisyaratkan perubahan yang begitu diperhatikan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita. Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan menyebut bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para malaikat Allah bersilih ganti untuk melihat tubuh setiap manusia berlaku atau tidak perubahan di dalam diri mereka. Dan yang ketiga ialah peringatan di akhir ayat ini yang disebut oleh para ulama tafsir. Dia menyebut bahawa hendaklah kita beringat bahawa kita tidak boleh kekal di atas perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bimbang kelak nanti datang hukuman Allah Ta'ala, bencana yang kita tak boleh nak tolak lagi apabila Allah Ta'ala murka kepada kita. Tuan Yang Dipertua, tugas kita ahli dewan, Dewan Yang Mulia ini, terutama sekali pihak kerajaan, adalah memegang amanah kuasa dan amanah kekayaan negara
untuk kita cari bagaimana kita nak memperolehinya, bagaimana untuk menyusunnya dan bagaimana untuk mengagihkannya kepada rakyat. Dan apabila kita menyebut rakyat, kita mesti menyebut dua yang utama, iaitu golongan fakir dan miskin yang menjadi tunjang apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim apabila membicarakan mengenai sesebuah kaum ataupun sesebuah negara. Perlu kita ingat bahawa hubungan negara adalah hubungan di antara orang-orang yang kuat dengan orang yang lemah. Negara adalah hubungan di antara orang kaya dengan orang-orang yang miskin. Wujud mereka adalah menjadi sunnah Allah Ta'ala di muka bumi. Tiada negara yang tidak ada orang miskin dan tidak ada negara yang tidak ada orang kaya. Justru sebuah negara, apabila kita bercakap, kita mesti bercakap mengenai kekayaan dan kemiskinan dan hubungan di antara keduanya. Dan yang lebih menarik, Tuan Yang Dipertua, kemiskinan adalah satu kemuliaan. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia menjadi anak yatim. Dan dalam tempoh yang sekejap, dia menjadi anak yatim piatu. Dan Allah Ta'ala menyebut rahmat ini apabila Allah Ta'ala menukar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada miskin kepada kekayaan. Kekayaan jiwa dan kekayaan apabila baginda memperolehi sebuah kerajaan untuk menyusun kehidupan rakyat di dunia sampailah hari akhirat. Dan dia dapati engkau, wahai Muhammad, dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, lalu dia telah mengkayakan kamu, wahai Muhammad. Tuan Yang Dipertua, sebab itulah dalam perbincangan buku-buku ekonomi oleh para pakar ekonomi, antara yang menarik yang dia sebut ialah sesebuah negara akan menjadi bahagia dan berjaya apabila pengurusan politik, terutama sekali pengurusan ekonominya, diuruskan dengan cara berfikir orang miskin. Apabila orang kaya menguruskan sebuah negara, maka dia tidak akan mampu membawa negara tersebut kepada kejayaan dan kebahagiaan. Itulah nilai kemiskinan yang ada pada sesebuah negara yang perlu kita tatang, yang perlu kita bincang dalam perbincangan kita dalam bajet negara kita. Dan saya rasa adalah betul kalau kerajaan meletakkan golongan 40% terbawah menjadi tumpuan. Sekarang mari kita melihat adakah kerajaan telah berjaya untuk menghubungkan kekayaan kepada kemiskinan, menghubungkan kekuatan kepada kelemahan golongan 40% terbawah ini. Tuan Yang Dipertua, sebagai sebuah negara umat Islam, negara kita Malaysia, yang berketuakan seorang Perdana Menteri Muslim, adalah wajar dan sebenarnya mudah untuk kita memimpin ke arah perubahan yang kita impikan. Sebab yang utama ialah kerana kita adalah umat yang memiliki contoh 1400 tahun yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang, membina tamadun yang menjadi rujukan kepada seluruh manusia. Dalam bercakap mengenai sistem percukaian Islam, Imam Syatibi, seorang ulama besar, semua orang kenal dia, Al-Imam Syatibi, dia menyebut bahawa perbincangan mengenai percukaian ini tidak disebut oleh ulama-ulama di peringkat awal. Kerana tak ada cukai di awal kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu. Disebabkan oleh kekayaan Baitul Mal yang mencukupi diambil daripada sumber-sumber asal sebuah negara, iaitu sumber zakat, sumber jizyah, kharaj dan sebagainya. Tetapi perbincangan itu berlaku kemudiannya dan dibahaskan oleh para ulama apabila negara semakin membesar dan kewajipan-kewajipan sebuah negara mula membesar, barulah perbincangan mengenai cukai itu dibincang oleh para ulama dan juga dilaksanakan dalam negara-negara Islam. Yang saya nak sebut ialah inilah wujudnya contoh yang besar dalam sejarah Islam bagaimana menguruskan sebuah negara yang telah mencapai satu tahap kesejahteraan rakyat yang dahsyat, yang begitu besar sehingga sebuah negara itu tidak lagi memerlukan cukai tambahan selepas dilaksanakan sistem Islam yang lebih mudah, iaitu mengambil zakat daripada orang-orang kaya dan juga jizyah daripada orang-orang bukan Islam pada masa itu. Saya sebut sejarah lepas.
Jadi tinggal lagi ialah, adakah kita bersedia? Adakah kerajaan hari ini bersedia untuk beriman, untuk yakin, untuk melihat kepada sistem Islam yang baik, ataupun kita masih lagi was-was, masih lagi dalam keadaan keliru, sama ada untuk menoleh ke depan kepada Islam ataupun kita menoleh kepada barat ataupun kepada timur. Bajet 2016. Walaupun saya tidak kata bajet yang buruk, ada positif dan saya tak akan sebut kerana pihak kerajaan telah banyak menyebut mengenai perkara-perkara positif. Tapi saya hanya ingin menyebut bahawa saya masih kekal berkeyakinan bahawa ia bukanlah satu perubahan yang akan membawa kejayaan kepada negara kita hari ini. Bagi saya, bajet 2016 tidak lebih daripada seperti permainan kerajaan menghadiahkan rakyat dengan bunga api. Satu majlis bunga api besar-besaran di sebelah malam, sehingga apabila dilancarkan bunga api tersebut, semua rakyat akan berkata, wow, alangkah cantiknya bunga api tersebut. Tetapi dalam beberapa minit sahaja, maka yang dia tengok adalah kegelapan di sebelah malam, langit gelap yang ada hanyalah bintang-bintang yang jauh untuk dicapai. Inilah bajet, bajet bunga api ataupun bajet panadol, kalau saya buat satu perumpamaan. Tuan Yang Dipertua, untuk bercakap mengenai sejahtera, dia adalah satu perbincangan yang menarik dalam dunia ekonomi hari ini. Ia melihat keruntuhan negara-negara maju, melihat kepada keruntuhan negara-negara kaya yang sentiasa bercakap untuk mendapat pendapatan yang paling tinggi sebuah negara. Semua itu telah berakhir. Ahli-ahli ekonomi mula bercakap bahawa negara yang benar bukanlah negara yang berpendapatan tinggi. Negara yang benar adalah sebuah negara yang menjadikan kehidupan negara tersebut adalah sebuah kehidupan yang makmur, sejahtera dan bahagia rakyatnya. Maka kita tidak boleh mengukur kejayaan pada pendapatan negara yang tinggi. Bahkan pada pendapatan per kapita pun kita tak boleh ukur kerana dia cukup mengelirukan. Jika tidak, kita akan melihat perbelanjaan yang besar. Yang Amat Berhormat Pekan telah menyebut mengenai kejayaan GST dapat mengimbangi turunnya harga minyak dan hasil kesan daripada turunnya harga minyak. Nampak gembira, tetapi berbelanjalah banyak mana pun, tetapi kita akan terus melihat rakyat semakin hari semakin tertekan hidup mereka dan dalam kesempitan yang meragut kebahagiaan hidup mereka. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyebut mengenai beberapa ukuran, indikator yang disebut oleh para ulama ataupun para sarjana ekonomi bagaimana untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang mampu membahagiakan rakyat. Pertama ialah mesti dilihat pada kadar pengangguran. Ia adalah sebagai petunjuk sebuah negara yang berjaya mempelbagaikan sumber rezeki yang luas untuk rakyatnya. Dan kita ada bincang banyak mengenai kadar pengangguran di negara kita. Yang kedua adalah jurang ataupun kesenjangan pendapatan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Ia adalah sebagai petunjuk wujudnya ihsan dan wujudnya agihan yang adil dalam sumber dan pendapatan negara. Yang ketiga adalah tahap kuasa beli, purchasing power ataupun pendapatan boleh guna rakyat. Ia menjadi petunjuk kebebasan rakyat untuk berbelanja apa yang mereka mahu tanpa bebanan hutang. Bebas berbelanja apa yang mereka mahu tanpa bebanan hutang dan ikatan. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah kadar jenayah dalam negara yang boleh kita sebut sebagai dua. Satu, jenayah dalam masyarakat, dan yang kedua ialah jenayah di kalangan kola putih ataupun di kalangan pemimpin di peringkat atas. Ia sebagai petunjuk benarnya ataupun betulnya pekerjaan ataupun sumber rezeki, halalnya sumber rezeki yang dijana oleh rakyat. Ini termasuklah jenayah kola putih, korupsi yang melanda pegawai atasan dan pemimpin politik. Apa yang saya ingin sentuh, Tuan Yang Dipertua, ialah kerajaan kita Malaysia gagal dan agak teruk dalam memenuhi dan menepati indikator ataupun petunjuk di atas. Dan saya boleh sebut, kalau kita baca surah yang pendek dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut keempat-empat indikator ini dalam surah yang pendek, iaitu surah Quraisy. Izinkan saya baca, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, ilafihim, rihlatas syita'i was-saif.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ayat ini menyebut bagaimana nikmat Allah ke atas negara Mekah, di atas kota Mekah pada masa itu Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengungkitkan nikmatnya, iaitu keupayaan untuk berbelanja, keupayaan untuk mencari rezeki. Walaupun musim panas, mereka boleh berniaga. Walaupun datang musim sejuk, mereka boleh berniaga, pergi ke Yaman, naik ke Syam. Dan Allah Ta'ala menyebut bahawa keupayaan mereka untuk membeli, untuk mendapatkan sumber makanan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah kamu, mereka menyembah Tuhan Kaabah ini, kerana Allah Ta'ala telah menyediakan mereka makanan. Dan yang kedua, Allah Ta'ala mensejahterakan mereka dengan keamanan di kota Mekah. Semua ini telah disebut oleh Al-Quran dan diulang balik oleh para sarjana ekonomi untuk kita menjadi, untuk membuat ukuran bagaimana kejayaan sesebuah negara tersebut. Yang pertama saya nak sebut ialah mengenai angka kadar pengangguran yang walaupun disebut oleh kerajaan agak rendah di negara kita, tetapi kajian yang lebih mendalam menunjukkan bahawa anak muda negara kita berhadapan dengan isu pengangguran yang agak rumit. 50,000 ya, penganggur yang memat batu gajah berminat untuk mendapatkan pencerahan. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Pak Simas. Saya agak tertarik dengan ujahan yang dibuat oleh Pak Simas tadi, terutamanya berkaitan dengan empat indikator yang menentukan kesejahteraan rakyat. Dan saya juga terpanggil untuk mendapat pandangan yang berhormat berkaitan dengan indikator ketiga, iaitu berkaitan dengan pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ini adalah pendapatan yang yang diterima oleh seseorang itu selepas tolak semua perbelanjaan yang penting. Dan wang ini, pendapatan boleh guna ini adalah wang yang boleh digunakan oleh seseorang itu untuk perkara-perkara lain selepas ditolak cukai dan sebagainya lah. Saya pada pandangan saya, kalau pendapatan boleh guna ini kalau jumlahnya besar, maka kayalah dia. Dan kalau pendapatan boleh guna itu rendah, maka miskinlah dia tu. Ya, jadi Gajah. Jadi saya nak tanya, dalam ucapan pembentangan bajet Perdana Menteri, dia mengatakan bahawa di negara kita kadar kemiskinan adalah pada tahap 0.6% sahaja dan kadar kemiskinan tegar adalah hampir 0%. Dan saya tidak tahu sama ada ini adalah benar ataupun tidak, angka-angka ini adalah benar ataupun tidak. Apa pandangan yang berhormat Pak Sirmas, sebab saya rasa ini tidak realistik jumlah ini. Ya, ya, terima kasih Pak Sirmas, panjang sangat batu gajah ya. Terima kasih batu gajah. Ada 2 minit, 3 minit je lagi Pak Sirmas. Ya. Saya cuba insyaAllah. Ya, Balin. Saya bersetuju dengan batu gajah. Dan saya sambung sebab saya juga akan menyebut beberapa poin berkaitan dengan apa yang disebut oleh batu gajah. Saya sebut tadi mengenai pengangguran. Isu kita ialah kita saling bertengkar mengenai angka yang disebut oleh kerajaan dengan kajian-kajian yang dibuat oleh di peringkat rakyat yang menunjukkan sebaliknya. Kita ada penganggur berjumlah 50,000 dengan 70% daripadanya adalah pemegang ijazah. Itu satu isu. Yang kedua ialah yang dah dapat kerja, anak muda berijazah terpaksa bekerja dengan gaji yang lebih rendah berbanding dengan kelulusan mereka. Maknanya tawaran pekerjaan adalah cukup sedikit walaupun kepada apa ni, para anak muda kita yang mendapat ijazah yang tinggi. Kemudian yang kedua ialah mengenai jurang yang disebut oleh batu gajah tadi. Kita ada jurang yang agak dahsyat. Disebut di rantau kita ini, di peringkat Asia kita berada pada jurang kaya miskin yang paling teruk. Dan dalam negara kita, kita berhadapan dengan jurang kajian yang menyebutkan hubungan apa ni, jurang di antara orang Cina dengan orang Melayu teruk. Orang Melayu dengan India pun teruk. Orang India dengan Cina pun teruk. Maknanya pengagihan sumber rezeki yang gagal ditangani oleh pihak kerajaan.
Kemudian mengenai pendapatan boleh guna, kita berhadapan dengan kenaikan harga barang yang mencekik pengguna hari ini. Dan kerajaan tak mampu untuk memberikan sebarang solusi bagaimana untuk menyelesaikan kenaikan harga barang. Begitu juga hutang isi rumah yang besar. Bukan saja mereka payah agak sukar untuk membayar rumah yang mereka beli, bahkan agak sukar sekarang ini untuk anak muda mendapatkan sebuah rumah sehingga mereka terpaksa hidup dalam rumah kotak yang sempit. Dan yang terakhir mengenai indikator ini, saya ingin menyebut mengenai kajian yang dibawa oleh Frost dan Sullivan yang dilantik oleh pihak kerajaan sendiri menunjukkan bahawa indeks rasa selamat negara hanyalah berada pada tahap 39%. Dan yang lebih malang lagi, hanya 10% orang awam percaya kadar jenayah di Malaysia menurun. Maknanya walaupun pihak keselamatan mengunjurkan turunnya jenayah, tapi di sisi rakyat, kajian menunjukkan hanya 10% rakyat percaya apa yang disebut oleh pihak kerajaan tersebut. Perkara ini berlaku, saya nak sebut beberapa perkara. Ini gagal kerana kerajaan melakukan satu banyak kesalahan-kesalahan besar. Yang besar, yang pertama saya nak sebut mengenai perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan pihak syarikat-syarikat besar. Malang kita sebagai kerajaan, syarikat-syarikat ini sebagai anak. Tapi apabila perjanjian diadakan, anak mengikat ayah, bukan ayah mengikat anak. Isu yang pertama ialah konsesi lebuh raya yang sampai hari ini hari-hari rakyat bercakap mengenai kenaikan harga tol, dan baru ini tol naik lagi dan ia menggambarkan janji Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri adalah gagal bahawa kerajaan akan menyelesaikan isu tol. Begitu juga perjanjian dengan syarikat IPP yang menyebabkan kenaikan harga barang elektrik isi rumah yang tinggi. Dan hari ini yang terakhir mengenai perjanjian yang akan dibuat oleh kerajaan Malaysia, perjanjian yang lebih besar TPPA yang ditakuti akan terus mengikat negara kita, dan bahan panas itu pasti akan dirasai oleh rakyat nanti. Dan saya ingin menyebut mengenai cukai GST. Sikit lagi, saya akan sebut GST dan saya akan masuk isu Kelantan. Saya ingat saya sempat 20 minit, rupanya tak sempat. 20 minit ni? Ya, faham. Ya. Tapi dalam Islam, Tuan Yang Dipertua, dalam Islam, apa yang menarik kita bercakap pasal cukai ini, apabila sebuah kerajaan mengenakan cukai, orang yang paling gembira ialah orang miskin. Ini dalam Islam. Kerana apabila cukai dikutip, bermakna kerajaan ingin memenuhkan perbandaran mereka kerana tak cukup. Dan mereka yakin perbandaran itu, hasil itu akan dihantar balik kepada orang miskin. Tetapi di negara kita sebaliknya, hari Jumaat lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu gembira dengan pelaksanaan GST. Tetapi adakah kegembiraan dia dikongsi oleh rakyat? Saya yakin 80% tidak gembira dengan kegembiraan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Asas dalam Islam ialah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil cukai itu daripada orang kaya dan dihantar balik kepada orang miskin. Sebab itulah GST ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam, dan dia lebih teruk daripada SST yang juga mempunyai konsep yang hampir sama. Akhir sekali, saya nak sebut pasal Kelantan. Allah, kena langkah banyak ni. Saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah semakin mengurangkan tekanan politik ke atas negeri Kelantan, yang seharusnya tidak boleh diwarisi lagi daripada politik dendam lama oleh kepimpinan terdahulu. Walau bagaimanapun, rakyat Kelantan masih lagi menunggu sesuatu yang lebih besar bagi melihat pertumbuhan ekonomi Kelantan yang lebih pesat. Rakyat Kelantan sudah bersedia dengan ilmu, skill dan kekuatan untuk menjadikan Kelantan sebagai titik ekonomi penting dalam negara kita. Maju Kelantan, insya-Allah majulah negara Malaysia. Rakyat Kelantan menuntut hari ini, Tuan Yang Dipertua, pertama, lebuh raya yang selesa di antara Kota Baru dan Kuala Lumpur. Yang kedua, naik taraf lapangan terbang ke peringkat international. Yang ketiga, pembinaan, saya ringkaskan, pembinaan pelabuhan. Dan saya dimaklumkan oleh seorang pegawai bank yang terlibat bahawa kajian telah dibuat oleh pihak kerajaan zaman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum Datuk Seri Pekan. Telah ada kajian bagi projek pembinaan kereta api laju di antara Kelantan, Kuala Lumpur melalui Terengganu dan Pahang. Walaupun kosnya disebut mungkin lebih besar daripada
kereta api laju Kuala Lumpur dan Singapura, saya mengharapkan ia dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan saya nak sebut, rakyat Kelantan terus yakin bahawa royalti minyak adalah hak rakyat Kelantan dan kami akan terus berjuang untuk mendapatkan royalti minyak tersebut. Dan akhir sekali untuk Pasir Mas, saya ucapkan terima kasih. Hari ini jambatan kedua yang saya sebut dalam parlimen sebelum ini, dalam dewan yang sebelum ini, jambatan kedua Pasir Mas Sador telah dalam pelaksanaan. Dan terima kasih pada PM, janji jalan raya 4 lane Pasir Mas Lantau Panjang yang merupakan laluan pelancongan dijanjikan oleh PM. Dan akhir sekali saya mohon supaya stadium mini Pasir Mas macam Jerantuk tadi, supaya dapat upgrade sama stadium mini Pasir Mas, stadium kedua di negeri Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya percaya kita nak dengar suara wanita. Saya percaya Parit Sulong tak sampai 20 minit lepas Parit Sulong Pembangkang, lepas tu saya bagi Siti Wangsa. Sabar Siti Wangsa ya. Okey. Parit Sulong, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya juga bersama dengan rakan-rakan lain yang mengucapkan terima kasih di atas peluang.